masak tetap panasnya. Ini teh hijaunya, teh hijaunya sama ini gula batunya. Kita ingin membuat teh cendawan menggunakan teh hijau sama gula batu ya. Ayo kita masuk di sini yang ya. Gimana bukanya ya? Bisa. Oke, masukkan. Ini yang saya bukanya ini. Ada berapa? Anda sudah berapa yang masukkan tuh? Semuanya sudah 3 ya. Proses pembuatan teh cendawan ya. Proses pembuatan teh cendawan itu menggunakan teh hijau dengan gula batu. Ya, jadi cendawannya itu nanti dia itu mana tadi? Dia nanti memang ini kecil, dia kecil. Dia lama-lama dibiarkan, lama-lama dia nanti akan besar dan berkembang biak dan ada anaknya juga ya. Dan ini manfaatnya pun sangat banyak. Ini untuk orang stres ya, mohon maaf, orang stres atau orang gila dan bagaimana banyak penyakit sih bisa diatasi oleh cendawan ini ya. Jadi yang belum pernah konsumsi ini ya silahkan dikonsumsi. Dan yang ingin tahu tentang cendawan ini pun boleh di komen aja di bawah ya, di kolom komentar. Nanti ya insya Allah saya akan kasih penjelasan lebih lanjut tentang cendawan ini. Gimana dong? Berapa kotak yang buka tadi? Satu kotak ya? Buka lagi yang lebih kita habiskan aja, kita habiskan tehnya yang kita habiskan dua kotak teh hijaunya kita rebus dengan air. Sekarang kita masukkan gula batunya ini. Kita masukkan gula batunya, gula batunya. Ini bisa dimakan juga sih, ini bisa dimakan juga. Ini kita masukkan ya, kita masukkan. Oh no. Satu. Ini mungkin ada kebanyakan. Kita masukkan dua ya, dua. Ini ganti ya. Dua dari dulu. Ini airnya sudah semua. Makan. Oke, cukup ya. Sekarang kita rebus. Kita rebus di sini ya. Kita rebus dulu. Nah, merebusnya ini biarkan sampai mendidih. Sampai mendidih ya, dia sampai keluar gelembung-gelembung seperti ituan. Nanti baru boleh diangkat. Dan nanti kita dinginkan. Setelah didinginkan nanti baru kita taruh
cendawannya. Nanti di sudah ditaruh cendawannya ya, kita biarkan dulu ya. Nah, itu proses untuk pembuatan teh cendawan. Sekarang kita mari kita baking teh cendawannya yang sudah menjadi, yang sudah jadi ya, yang sudah tinggal dikonsumsi. Cendawan ini banyak sekali manfaatnya dan sekarang sudah viral di aplikasi-aplikasi TikTok atau Snap Video ya. Jadi cendawan ini banyak sekali manfaatnya ya. Sekarang ayo kita packing cendawan yang sudah jadi dan sudah tinggal diminum aja ya.